ini sebulan setengah sudah merah kalau nggak percaya silahkan cek aja ini tanamnya tanggal berapa ini bulan puasa awal Maman ADJ channel menanamnya sekarang sudah merah lihat sendiri ya jadi untuk orang-orang yang nyinyir ya yang katanya nggak bakal panen kalau dipraktekan tutorial-tutorial Maman ADJ channel silahkan hitung sendiri ayo kita hitung bersama-sama. Ini benih tomat turunan, ya, dari buahnya. Kita hitung bersama-sama, ada berapa biji buahnya? Dalam satu tangkai ini, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, ya. Ini benihnya dari buahnya yang dibuat bibit. Hitung sendiri. Ada berapa ini? Ini buah semua, nih. Ini buah tomat. Ini buah tomat. Ini buah tomat, ya. Nah, ini ke atas-atas tuh buah semua. Oke, sahabat tani, sekarang saya tunjukkan ke sahabat tani semua, bagi yang komen miring, ya. Ini media tanamnya dari akar bambu. Ini buktinya, ya. Ini sebulan setengah setelah tanam. Sudah berbuah untuk tanaman cabai. Lihat sendiri, ini tanahnya dari tanah perakaran bambu yang bilang katanya nggak bakal panen. Kalau dipraktekkan, teknik ini silahkan komentar. Ini buktinya ya, saya buktikan ya. Ini sudah berbuah sebulan setengah setelah tanam ya, berbuah ini cabai rawit dan ini tanaman melon ya tanaman melon sudah berbuah ya jadi tidak ada istilah katanya praktek Maman adaja channel tidak akan panen kalau dipraktekkan ini buktinya ini tanaman melon sudah berwarna kuning seperti ini ya jadi tidak ada istilah tidak panen ya kalau dipraktekkan tanaman timun Suri lihat ini baru sebulan setengah setelah tanam tapi sudah matang sudah kuning seperti ini sudah tua ini lebih cepat panen ini menggunakan tanah bambu ya tanah perakaran bambu siapa bilang kalau dipraktekkan tidak panen ini buktinya sudah tua timun suri di tanah perakaran bambu lihat sendiri ini tanah perakaran bambu medianya lihat tuh bunganya ada berapa bunganya ada tiga tuh satu dua tiga sekarang lihat yang ini. Ini tanaman tomat. Ini sebulan setengah. Sudah merah. Kalau nggak percaya silahkan cek aja. Ini tanamnya tanggal berapa. Ini bulan puasa awal. Maman ADJ Channel menanamnya. Sekarang sudah merah. Lihat sendiri. ya. Jadi untuk orang-orang yang nyinyir ya. Yang katanya nggak bakal panen. Kalau dipraktekan tutorial-tutorial Maman ADJ Channel. Silahkan hitung sendiri. Ayo, kita hitung bersama-sama. Ini benih tomat turunan, ya, dari buahnya. Kita hitung bersama-sama, ada berapa biji buahnya dalam satu tangkai ini: satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, ya. Ini benihnya dari buahnya yang dibuat bibit. Hitung sendiri, ada berapa ini? Lihat ke atasnya, ini pucuknya berbuah lebat, ya. Yuk, kita hitung yang bagian pucuknya nih. Ini umur sebulan setengah, kita hitung ini: satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, ya lihat sendiri hitung sendiri ada 9 siapa bilang ya tutorial maman ada di channel kalau dipraktekan enggak bakal panen lihat sendiri hitung sendiri jumlah buahnya ya hitung sendiri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 siapa bilang enggak panen ya kalau dipraktekan ya ini lihat ini buah semua nih ini buah tomat ini buah tomat ini buah tomat ya nah ini ke atas atas tuh buah semua kita hitung nih lihat nih jarak dari sini ke sini deket ya guys ya nih di sini tangkai buah di sini tangkai buah di sini tangkai buah lagi kategori mana yang dibilang tomat lebat apakah ini belum cukup untuk menyebutkan ini tomat lebat Jaraknya berapa senti? Dari sini buah, di sini buah, di sini buah. Ke sini ada buah lagi, lihat. Dan ini, lihat. Ini semuanya bunga, semuanya buah. Nah, ini. Dari sini ada bunga. Ke sini ada bunga lagi. Ke sini ada bunga lagi. Yang waktu itu kita kocor menggunakan buah takokak. Yang menggunakan air rebusannya. Sekarang seperti ini. Ini 10 hari setelah dikocor dengan buah takokak ya dengan air rebusan buah takokak. Hasilnya seperti ini. Dan ini 1 2 3 4 5 6 ya. Semuanya terbukti. Nah ini. Jaraknya dekat-dekat ya. Di sini buah, buah, buah. Buah, buah, buah ya. Nah ini. Buah, buah. Buah. Dan ini timun suri juga berbuah ya sekarang lihat sendiri nih ini 10 hari setelah dikocor menggunakan air rebusan takokak sudah besar seperti ini di sini ada buah ke sini buah lagi ke sini buah tangkai buah tangkai buah tangkai buah buah ini tanaman yang baru ya lihat sendiri tomat sudah tinggi ya lihat sendiri ini tuh sudah berbuah ini baru sebulan lebih 10 hari ya ini lihat sendiri ya siapa bilang nggak panen ya kalau dipraktekkan ini lihat sendiri nih tomatnya tuh sudah berbuah semua tuh nah sampai ke atas nih ini udah 2 meter tingginya ini cabenya juga makin oke, okay. tuh lihat ya. Makin lebat. Nah, lihat. Lihat sendiri ya. Buahnya seperti ini. siapa bilang ya siapa bilang nggak bakal panen kalau dipraktekkan tutorial maman ya lihat sendiri nah siapa bilang nih nah ini lihat sendiri ya ini matang ya ini lihat sendiri tuh lihat sendiri ya tuh lihat sendiri ya siapa bilang tutorial maman kalau dipraktekkan nggak akan panen siapa bilang ya nih lihat sendiri tuh tuh ini buah semua tuh lihat bisa lihat sendiri tuh nih lihat sendiri ya buah semua tuh lihat sendiri ya siapa bilang kalau dipraktekkan nggak bakal panen lihat sendiri hasilnya tuh lihat sendiri hasilnya ya tuh buah semua nih lihat Nih, lihat nih, buah semua. Nih, tanaman tomat juga tuh, yang baru. Sudah berbuah. Tuh. Dan ini, di sini, ini waktu itu yang ditabur dengan gipsum. Yang nyinyir-nyinyir, yang katanya ditabur dengan GRC. Nih, sekarang seperti ini, ya ini waktu itu di sini ini kuning ya daunnya kuning keriting ya tapi sekarang seperti ini hasilnya dan untuk cabai ini ini umurnya tiga bulan lebih ya tapi masih pertumbuhannya masih terus aja ya ini tingginya udah semeter setengah untuk cabenya ya untuk tomatnya 2 meter tingginya walaupun umurnya baru sebulan 10 hari ya